Kali ini aku mau nge-review tas fosil Maya Satchel yang dulu pernah booming banget ya. Dan ini tuh model abadi banget karena sampai sekarang masih diproduksi. Sekarang itu fosil banyak kembali ke model-model yang dulu ya guys. Ini fosil Maya Satchel warna black ya. Kita lihat tag-nya. Maya Black Satchel. Dan tas ini itu dibeli pada saat harganya 1,9. Cukup murah ya guys. Buat kalian yang selalu tanya, "Kak, kok murah tasnya, beli di mana?" Jangan lupa follow Instagram aku, kemudian DM aku ya. Instagramnya sofi.susilawati. Oke, kita lanjut lagi. Tampilan depannya seperti ini. Strapnya seperti ini. Ini ada key-nya ya guys, key-nya. Ini tampilan depannya. Ini key-nya. Sangat kokoh, sangat bagus ya. Kulitnya tuh bagus banget. Untuk strapnya dia strapnya seperti ini. Bukan leather ya. Dan tapi dia itu strap seperti ini tuh nggak bikin pegel, bikin pokoknya kalau dipakai itu enak banget, nggak bikin sakit bahu seberat apapun ya, ini tuh nggak bikin sakit pokoknya. Dan dia tuh adjustable strapnya. Kita lihat strapnya cuman satu guys. Sangat kokoh banget ya. Kita lihat bagian dalamnya, dalamnya sangat roomy. Tanpa harus aku tes seberapa roomy dia sangat roomy banget. Dan dia itu ada beberapa kompartemen. Jadi ada 1, 2, dan 3. Dan ini ada zipper di dalamnya. Seperti ini. Ih, dia itu sangat rekomend banget ya buat kalian yang suka tas yang roomy, yang segala masuk. Ini sangat rekomend. Kita lihat bagian bawahnya. Pokoknya tanpa harus aku tes seberapa roomy dia sangat roomy banget ya. Sekian review dari saya. Jangan lupa subscribe channel saya dan like videonya. Biar saya bisa nge-review lebih banyak lagi, tas-tas lebih banyak lagi. Oke, bye-bye.